Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya menuju Kadusunan Muncang, dan di sana katanya ada pasar ya, atau dan saya mau merencana sambil ngabuburit teman-teman sama sahabat semua nih teman-teman. Dan di sini perjalanan cukup lumayan paparan sawah teman-teman. Iya, atau abis telatnya. Dan ternyata ini para bocil ini sudah pada pulang ya, habis belanja atau beli-beli makanan buat takjil. Dan ini teman-teman saya sambil ngabuburit teman-teman. Ini suasananya di perjalanan. Tidak ada rumah memang di sini karena ini ada Sasak Cikuya teman-teman ya. Di sini perbatasan Sasak Cikuya. Dan di sini perbatasan KRT-an Picung Pugure sama Kampung Muncang ya, atau Kedusunan Muncang teman-teman. Di sini suasananya cukup indah sekali, ada air teman-teman ya. Curug teman-teman, wow mantap sekali teman-teman. Saya akan coba lebih ke sana lagi melihat gimana bazarnya ramai atau enggak. Dan di sini ternyata di Sasak pada sore hari banyak yang ngabuburit teman-teman, dan sudah pada pulang bocil-bocil ini yang habis pulang dari bazar ya, sambil belanja atau ngabuburit teman-teman. Ayah. Angkat desa tapi bang kita ya hiburan nak. Ayah hawar-hawar gini ya. Sebentar lagi akan nyampe ke tempat lokasi bazar ya teman-teman, gimana ramai atau tidak. Ya ini ternyata teman-teman cukup lumayan ya, hari yang pertama ini ya buka bazarnya ya, dan puasanya baru 2 hari ya, dan ternyata lumayan ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih ramai lagi ya, mudah-mudahan saya akan lebih jauh dan saya akan lebih ngeliputnya lebih dalam lagi, akan tanya-tanya. Dan hari ini saya untuk sementara untuk melihat dulu ke tempat lokasi ini teman-teman ya, esok atau lusa saya akan lebih bertanya-tanya lagi kepada para pengunjung atau kepada para pedagang dan pengurusnya teman-teman. Saya akan lebih jauh lagi teman-teman. Bagi para pengunjung yang di luaran dari Kadusunan Muncang, silahkan datang ke tempat lokasi ini. Tempatnya di Kadusunan Muncang teman-teman. Oke, buat para pengunjung dari Sudi, Bojongjaya, dari Cipende atau Ciangor, Cipayungan, silahkan datang ke tempat lokasi ini, karena tiap hari sangat ramai sekali.
dan sangat meriah sekali, banyak makanan atau menu-menu takjil teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya video-video kami tidak terlewatkan. Oke, terima kasih penuh yang sudah menonton video kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pukul 17 ini teman-teman, udah sore hari. Dan ini padi sudah menguning ya teman-teman, sebagian dan di sini cukup subur sekali, dan sebagian yang sudah panen, dan ini sebentar lagi akan panen. Walaupun di sini cuacanya sekarang tadi agak hujan, tapi sekarang sudah tidak hujan teman-teman ya. Oke, dan di pinggir jalan sini di atasnya ada padi yang lagi menguning, dan di pinggir-pinggir jalan ada pohon kelapa dan saung ya teman-teman, tempat istirahat. Wow, mantap sekali ya teman-teman ya, buat istirahat di pinggir jalan lagi. Dan di pinggir jalan ini airnya cukup banyak sekali dan subur sekali teman-teman. Dan ini jalan-jalan sambil ngabuburit ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Cuacanya sekarang lagi cerah-cerahnya teman, walaupun ini sudah jam 17 lebih teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Mantap sekali teman-teman suasananya. Oke, dan sangat sejuk sekali teman-teman ya. Mantap. Oke, nah dan ini banyak sekarang lagi, walaupun ini hari yang kedua ya teman-teman, suasananya banyak yang jalan-jalan atau ngabuburit teman-teman ya. Oh, mantap. Oke teman-teman, dan di sini di pinggir jalan ini ada kolam ya teman-teman, sangat indah sekali dan sangat sejuk sekali pemandangannya teman-teman. Dan ini ngabuburit ini sangat seru sekali teman-teman ya. Oh, mantap sekali. Oke teman-teman, dan ini wow, habis ngabuburit nih teman-teman. Wow, keren sama si Ali. Wow, keren. Wow, mantap sekali. Wow, pantesan. Oh, Bapak Akinya tadi jalan ya, jalan kaki ya teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman. Wow, itu habis ngabuburit teman-teman. Wow, mantap. Ini suasananya sangat sejuk dan indah sekali teman-teman. Apalagi di pinggir jalan ya teman-teman, ada saung buat istirahat ya, dan ada kolam ikannya teman-teman. Wow, mantap, penganten.